السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على طلب العلم والعمل به والاستقامة والإخلاص. يا الله طلب لك عمين أكمل الحمد لله yang sentiasa berusaha menambahkan ilmu agama kami. Ya Allah, berilah kekuatan untuk kami beramal dengan ilmu yang kami belajar dengan penuh ikhlas dan istiqamah. Amin. Untuk sedikit tazkirah pada pagi ini, di dalam surah Al-Kahfi ada tiga kisah yang sangat menarik. Bahkan dalam Al-Quran ini memang banyak kisah yang sangat banyak pengajaran. Dan memang salah satu kaedah untuk mendidik, untuk beri orang faham sesuatu perkara, antaranya dengan cerita. Semua Al-Quran ia bukan buku cerita. Dia tak detail macam buku-buku cerita, tapi kita tafsir menjelaskan. InsyaAllah ada pagi ni kita nak bincang salah satu daripada tiga kisah menarik yang ada dalam surah Al-Kahfi. Bermula daripada ayat nombor 60, Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrayn aw amdiya huquba. Dan ingatlah air tak ada lagi ni esok apa okey. Ayat 60 ni maksudnya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada budaknya, pembantunya, Nabi Musa kata, la abrahu, aku tak akan berhenti berjalan sehingga aku berjumpa tempat pertemuan dua laut, atau aku akan teruskan berjalan walau bertahun-tahun lamanya. Ayat 60 surah Al-Kahfi. Kenapa Nabi Musa cari tempat pertemuan dua laut? Nak pergi ke mana? Bila berlaku? Siapa budaknya? Datang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam elaborate pula. Ini kaedah Quran. Dia paling power kalau Quran ditafsirkan oleh ayat Quran sendiri. Itu ranking paling tinggi, highest level. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan aku siratal mustaqim. Apa dia siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah jalan yang kau beri nikmat, kau redha, bukan orang sesat. Itu ayat Quran, menafsirkan ayat Quran. Itu level paling tinggi. Yang kedua, apabila ayat Quran ditafsirkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni bila Allah cerita Nabi Musa cakap dengan pembantu dia, kita akan terus berjalan sehingga jumpa tempat pertemuan dua laut, ataupun aku akan berjalan walaupun bertahun-tahun. Datanglah Rasulullah cerita. Rasulullah cerita gini. Ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah cerita, pada suatu hari ketika Nabi Musa sedang berdakwah pada Bani Israel, Musa cerita tentang Islam, tentang Allah. Dalam ramai-ramai yang hadir Bani Israel ini, dia tanya soalan, wahai Musa, ada tak orang yang lebih alim dari kamu? Tuan-tuan rasa soalan ni faedah? Ada faedah tak soalan? Wahai Musa, ada tak orang lebih alim pada kamu? Faedah soalan gitu. Patutnya nak tanya apa hukum buat ni, macam mana kalau begini. Ni dia tanya, ada tak orang lebih alim pada kamu? Soalan yang tak ada faedah. Masyarakat kita ada juga yang jenis macam tu. Ustaz mana paling best? Dia duduk nak banding-banding. Jadi Bani Israel ni, ada tak orang lebih alim? Nabi Musa terkenal seorang yang bekeng. You know bekeng? Bekeng means garang.
Abu Zar, tak ada, aku paling alim. Bukan sombong, tapi satu jawapan bagi soalan yang tak patut. Bukan sombong. Dan Nabi Musa yakin sebab beliau baginda terima wahyu. Tak ada, aku paling tahu. Walaupun tidak sombong, jawab tu nak marah pada Bani Israel, tapi Allah menegur Nabi Musa di atas jawapan tersebut. Allah kata, hey Musa, ada lagi orang yang memiliki ilmu yang kamu tidak milikinya. Allahu Akbar. Bila Nabi Musa dengar macam tu, Nabi Musa kata, ya Allah, siapakah orang itu? Di mana dia? Saya nak pergi belajar dengan dia. Ya Allah. Tuan-tuan, ni Nabi Musa. Rasul-rasul yang kita wajib tahu ada berapa orang? Berapa orang? 25. Dia ada top 5. Di kalangan 25 ni ada 5 orang yang tinggi. Dia panggil rasul apa? Ustaz, jangan tanya-tanya, ceramah dah ustaz. Tanya kita orang. Ni tak suruh sebut 25 lah kita rasul. 25 rasul, top 5 dipanggil rasul yang ulul azmi, ulul azmi minar rusul. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ini top 5. So, salah seorangnya Nabi Musa. Dalam top 5 Nabi Musa ini, bila dengar ada orang yang memiliki ilmu yang dia tidak miliki, Nabi Musa very humble dengan tawaduknya, walaupun ulul azmi, ya Allah, di mana orang tu? Saya nak belajar. Walaupun ulul azmi. Kita ulu apa? Kita ulu apa? Ini rasul azmi, nak mengaji, nak belajar. Dalam kitab Sahih Bukhari, hadis ini, kisah ni diletak dalam bab menuntut ilmu. Imam Bukhari ni dia terkenal dalam kitab sahihnya berkenaan dengan kesempurnaan dia menamakan bab-bab tertentu. So hadis ni diletak dalam bab menuntut ilmu, encourage, nak tunjuk ni Nabi Musa ni. Nanti ada lagi adab pula lepas ni. Tapi jiwa Nabi Musa, jiwa yang sentiasa nak belajar. Allahu Akbar. Kita baru dapat PhD satu, kita baru dapat naik pangkat itu, pangkat ini, ego telah menguasai jiwa kita kadang-kadang. Lalu Nabi Musa, ya Allah, siapakah orang yang ada ilmu yang saya tak ada tu, kat mana nak jumpa dia? Lalu Allah bagi wahyu, Allah kata, wahai Musa, kamu jumpa orang tu, kamu carilah tempat pertemuan dua laut. Tempat pertemuan dua laut. Dan di situ nanti cluenya akan berlaku miracle, satu perkara yang pelik nanti. Itu ayat 60. Baru sampai ke ayat 60 itu. Bila Allah Ta'ala kata tempat pertemuan dua laut, wallahu alam di mana tempat itu. Nabi Musa pun panggil budak dia, pembantu dia, siap-siap sikit. Dia pun kata, aku tak akan berhenti berjalan, travel, musafir, nak cari ilmu, nak cari tok guru, sehinggalah aku jumpa tempat pertemuan dua laut, atau aku akan terus berjalan walaupun bertahun-tahun, nak cari orang yang ada ilmu yang dia tidak milikinya. Ya Allah, kita alhamdulillah ilmu datang. Alhamdulillah masjid kita ni banyak majlis ilmu, majlis mujahidin ni. Nak tunggu kita start enjin kereta, jalan kaki datang. Kadang-kadang tak payah start enjin kereta, akak handbrake je, kereta pun dulu sampai dekat masjid. Tak mari juga. Ya. Tak naklah ustaz, bila subuh hari ni tak ada breakfast, tak naklah. Breakfast kat kedai lah. So, maksudnya ini Nabi Musa. Aku akan terus berjalan sehinggalah sampai tempat pertemuan dua laut. Wallah Allah. Ustaz, dua laut ni kat mana? Wallah Allah. Tempat tu Quran ni tidak, dia tak perlu sebut nama tempat, tapi kisah dia yang penting. Oh, ni kawan saya dia jaga satu projek di Morocco. Di Morocco, Maghribi. Dia kata dia memang jumpa tempat. Nama projek tu projek Marajal Bahrain. Ombak pertemuan dua laut.
Mungkin ada di sini yang pernah pergi ke Maghribi pun, di atas sikit pada Rabat, pada dia punya capital tu, memang dia kata ada satu tempat, memang laut tu dari segi warna pun berbeza, dari segi ombak pun, dari segi hidup pun nampak. Tak apalah tu cerita. Yang penting yang kisah Nabi Musa ni, Allah tak sebut exactly di mana. Sebab di mana tak penting, yang pentingnya what happened, untuk ambil pengajaran. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Mereka pun jalan berjalan ke tepi pantai. Allah Ta'ala kata bila dua orang ni jumpa tempat pertemuan dua laut, bukan jumpa, bila dia sampai kat situ, dia orang pun tak perasan. Nabi Musa kata kat budak dia, kita boleh tinggal hijab kat sini, ada tepi pantai tu ada batu-batu gitu. Nabi Musa kata kita boleh hijab sini, dan kebetulan tempat itulah tempat pertemuan dua laut, mereka tak perasan. Musa kata dia boleh hijab fattakh nasiyahu tahuma, masa dia lihat tu mereka terlupa. Sebab masa datang mereka bawa bekalan makanan, ikan yang dikeringkan dia letak dalam bekah apa ni, tapuai tak ada lagi masa tu, tenong, you know tenong, benda orang lumpur mali ni, hak dua tiga tingkat ni, siap pun tak ada lagi, tenong tak ada lagi masa tu, bekah gitulah. Maknanya letak ikan yang dikeringkan, letak dalam bekah, buat bekah jalan. Jadi masa untuk lihat kat batu tadi, dia kata fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ikan tadi induk balik dengan izin Allah, melompat keluar daripada bekas. Tadi kamu gerak-gerak masuk ke laut, tapi dia orang-orang ni tak perasan. Apa clue yang Allah Ta'ala bagi tahu Nabi Musa, tempat pertemuan dua laut dan akan berlaku benda pelik kan? Tapi mereka tak ingat, tak perasan ikan tu. Lihat dia sekejap. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghadana. Pagi sekejap Nabi Musa kata, jom kita sambung perjalanan. Jalan lagi. Sampai tengah hari, Nabi Musa kata, kamu dari awal kita letih dalam jalan ni, lunch hour, keluar kan, makanan kita, cuba keluar kan, kita makanlah pula. Laqad laqina min safarina hadha nasaba, letih dalam kita berjalan ni, jom kita makan. Budak dia kata, qala ara'aita id awayna ila sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa asyaitan an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Allah Tuhan, tadi masa kita berhenti kat batu tadi, saya terlupalah Tuhan nak beritahu ikan tu dah melompat keluar dari bekas, dia telah bergerak masuk ke dalam air. Saya terlupa Tuhan. Tidaklah saya lupa, melainkan syaitanlah punya pasal, syaitan menyebabkan saya lupa. Cari excuse. Biasalah manusia, dia salah ke syaitan. Allah, aku tak bangun sahur bagi tadi, syaitan lah punya pasal. Dia tak ingat bola apa perlu. Dia salah ke syaitan, siap ke syaitan. Jadi memang manusia ni dia mencari alasan. Ya, jadi budak ni kata, Tuhan saya lupa nak beritahu ikan, nak lupa haikan tadi. Tidaklah saya lupa, melainkan syaitan punya pasal. Memang kerja syaitan pun sebenarnya yang buat kita lupa perkara yang perlu dalam hidup ni. Qala dhalika ma kunna nabghi. Nabi Musa kata, ha, itulah tempat yang kita cari. Fartadda ala atharihima qasasa. Lalu mereka yutan, patah balik. Tengok tampak kaki tadi, pergi balik ke tempat yang mereka berhenti di awal tadi. Patah balik. Ya, itulah tempat dah ada clue berlaku perkara pelik. Apabila mereka sampai dekat tempat batu tadi, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka berdua sampai di tempat itu, mereka jumpa, tengok Allah guna wording abdan, seorang hamba di kalangan hamba-hamba kami yang kami beri ilmu kepadanya, rahmat dan ilmu kepadanya. So, maknanya hebat mana orang ni, still Allah guna sebagai hamba kami. Ini akan jadi tok guru pada Nabi Musa, tapi Allah guna istilah hamba juga. Yang kami beri ilmu dan rahmat kami kepadanya.
Wa'allamnahu min ladunna ilma. Dan kami ajar daripada kami min ladunna ilma. Pernah dengar tak satu istilah? Ilmu. Ilmu apa? Ilmu laduni. Apa maksud ilmu laduni? Pernah dengar tak Ustaz? Ilmu laduni, ilmu laduni. Ilmu apa? Ha? Ilmu laduni, perkataan min ladunna, daripada kata min ladunna ilma, maksudnya apa? Directly from us, min daripada, ladun dari sisi, na kami, daripada min ladunna ilma. Min ladunna itu yang sebut ilmu ladunni lah. Makna ilmu direct dari Allah, ilham, ilham dari Allah. Dan senang faham lagi bahawa orang ni dia mendapat wahyu dari Allah, dan nama dia adalah Khadir. Nabi Khadir. Beza Nabi dengan Rasul. Nabi dia terima wahyu, tidak wajib dia sampaikan. Rasul dia terima wahyu, dia wajib sampaikan. So Khadir ini, ulama bincang adakah dia wali ke orang soleh ke apa, tapi jumhur ulama kata Khadir ini adalah Nabi. Nabi yum minal anbiya, Nabi daripada Nabi-Nabi. So dia terima wahyu dari Allah, ilmu daripada Allah. Ustaz nak sebut macam mana? Ustaz sebut lain je pun ni Khadir. Kalau dalam lafaz, lafaz Sahih Bukhari tu dia sebut Khadir. Ustaz cucu saya, saya bagi nama Khidir, Khaidir. Ada kawan saya Ustaz nama dia Khaidir. Tapi macam mana? Tak apalah, taklah jadi berdosa. Cuma pronunciation tu tak berapa tepat sikit. Ayah awak pakai kereta apa? Pijot. Dia nak sebut macam mana? Piu piu. Eh? Piu jiu. Tajui je. Kereta apa? Pijot. Pijot je punya. Dia sebut tu tak berapa tepat sikit. Nak buat macam mana? Dari bahasa Frans, terang-terang gitu. So, Khadir. Itu sebutan lah. Yang sebut Khaidir ke Khidir. Taklah jadi berdosa. Okey, jumpa. Ini tengok, sekarang masuk dah. Ini adab dalam menuntut ilmu. Saya bawa balik dari Mekah sebenarnya. Tak pernah setakat ni. Alhamdulillah, dua tiga kali Allah bagi rezeki pergi ke Mekah ni. Balik okey je. Tapi kali ni balik batuk teruk sikit. Batuk teruk. Walau tadi pukul 12 kuasa lagi Ustaz. Tuan ada suara tak keluar ni. Ya, ada terpaksa batal program belum ni. Tapi yang sebelum ni tu program forum dengan Ustaz asli Hollywood. Saya absent tak apa lagi, dia boleh cover. Yang ni kalau kuliah subuh ni siap pula nak suruh haji cover, nak tanya yang berdua lagi nak cover kuliah lagi. Ustaz kata memang kata Ustaz kita dah buat poster ni mendingan lah kata bismillah lah tawakal lah besok. Dia nak sahur tadi, saya sebelum mandi bismillah saya ambil hamba tu saudak yang selalu lupa awak tu, ambil saudak saya tu 10 biji saya sumbat. Saya mandi tu saya batuk muntah tengah mandi tadi. Tengok atas lantai, Allah aku muntah berdarah ke berdarah. Adalah saya baik ingat balik. Batu saudak tu dia pecah dalam. Kita muntah balik. Masa muntah tu keluar kotoran dalam. Ni keluarlah sikit suara bagi. Kalau Allah tadi memang tak gini. Duk memasih syarat. Doa-doa lah. Malam ni blok program kat Melaka. Agak-agak sebab siang juga masjid. Bila program solo ni, untuk kita solat. Kalau kita tak datang tu, siang kat pihak masjid. Tolong doa lah. Tapi tadi saya ingat saya muntah berdarah. Rupanya hamba tu saudak tu, bila kita masuk banyak biji, dia pecah dalam. Jadi saya muntah, dia keluar balik, dia keluar sekali dengan kohok-kohok tu. Subhanallah. Tapi seronok tuan-tuan pergi umrah bulan Ramadan ni. Siapa-siapa yang ada duit lebih, gilah rasa Ramadan di Mekah. Dan kali ni saya jumpa dua orang. Seorang pakcik tu bertongkat orang biji. Memang biasa jumpa kat masjid, tapi saya tak tahu cerita. Tongkat
Alhamdulillah Ustaz, makcik ni tahun yang ke-15 full Ramadan di Mekah. Lepas lepas raya sehari dulu baru balik. Lepas dongkat dia pergi suami isteri. Dia cerita Ustaz, kalau bulan Rejab pula Syakban tu Ustaz, kita orang dah tunggu-tunggu lambatnya Ramadan. Saya kata, selama ni saya duduk ceramah, saya cerita para sahabat Nabi, bulan Rejab, Syakban, tertunggu-tunggu Ramadan. Aku yang ceramah ni pun kadang-kadang perasaan itu tak berapa ada. Dan saya sebut untuk galakkan diri saya sendiri supaya tiru para sahabat dan masyarakat tiru para sahabat. Tapi bila pakcik tu cerita, inilah maksud Ustaz, kita orang kalau bulan Rejab Syakban tu Allah nampaknya Ramadan pergi Mekah 15 tahun. Allah dengan tu simpan duit 10 bulan ni tempoh simpan duit, anak-anak top up sikit-sikit cukup 50 ribu, beres. Yelah 17 belanja sikit sana pergi suami isteri tu 15 tahun. 2 hari sebelum balik jumpa pula seorang nanti pencet Petronas. Sejak tahun 89, maknanya 28 tahun, every year penuh Ramadan di Mekah. Saya kata, yang ni lebih muda sikit. Kata, cik, apa cerita? Dia kata dulu, masa tahun 89 dulu, mak dia yang nak duduk sebulan di Mekah, dia anak lelaki terpaksa temankan mak. Tiap-tiap tahun mak nak pergi temankan mak. Mak dah meninggal, rasa seronok sah, tak boleh nak tinggal dah. Kata dah, cik, kalau masa kerja macam mana? Masa kerja memang whole year saya tak pernah ambil cuti. Bos pun tahu, HR pun tahu, kat nak Ramadan saya beres. Beres kerja saya, Ramadan sebulan. Ya Allah, baik Allah. Mana cerita-cerita tak ada lagi, Ustaz, di mana Allah. Rasalah, rasa di Mekah. Pertama kalau yang sihat tadi. Ustaz, tak ada duit Ustaz, lagi Mekah, Ustaz, cerita Ramadan lagi mahal. Sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan ekonomi sebuah negara berubah. Saudi. Sepotong hadis Nabi. Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Maksud hadis ni, umrah dalam bulan Ramadan pahala seperti haji bersamaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepotong hadis tu, tiket flight naik, hotel naik, catering naik, taxi naik, sewa bus naik, ground handling naik. Subhanallah. Bukan dia orang berniaga dengan hadis, tapi bila demand terlalu tinggi, demand tinggi, orang mahu potong hadis. Tambah pula satu lagi ayat Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Naik lagi harga hotel 10 hari kedua lagi naik. Tambah pula satu lagi hadis, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan lagi mahal hotel. Subhanallah. Ini bukan berniaga dengan agama, tapi sebab supply terlalu tinggi, demand terlalu tinggi. Subhanallah. Inilah kalau masuk Allah. Mana tadi ayat mana lah. Ok, masuk ayat nombor 66. Ini tengok sekarang ni dah masuk pada tadi willing, jiwa nak belajar Nabi Musa. Sekarang ni masuk pada adab nak belajar. Ingat kepala kita, Nabi Musa ni Rasul Ulul Azmi. Tengok, lalu Nabi Musa berkata, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda. Musa berkata, Tuhan, boleh tak saya nak minta izin untuk ikut Tuhan supaya Tuhan boleh ajar pada saya ilmu yang diajar pada Tuhan. Saya ingat almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz, maksud dia terjemah ayat ni, dia kata ini kemuncak adab dalam menuntut ilmu. Pergi jumpa guru, minta izin, cakap. Wordingnya, kalau word by wordnya,
Qala lahu Musa, telah berkata kepadanya oleh Musa, hal attabi'uka, boleh tak saya nak ikut tuan? Ala antu allimani, supaya dengan itu tuan mengajar saya, mimma ulimta rusyda, daripada apa yang diajar pada tuan daripada petunjuk. Tapi dia kata memang dari segi lengkok bahasa Arabnya sangat-sangat beradab. Tuan, boleh tak saya nak ikut tuan supaya tuan ajar saya sikit apa yang diajar pada tuan? Dan still menggunakan diajar. Walaupun kamu memiliki ilmu yang hebat macam mana pun, masih lagi diajar. Bukan ilmu kamu. Kamu pakarlah dalam bidang apa, kimia ke, pembedahan ke, accounting ke, astronomi ke, kamu pakar paling hebat atau muka bumi, diajar. Ingat, jangan sombong. Itu satu kali. Tapi nak beritahunya adab Nabi Musa. Tuan, boleh tak saya nak ikut tuan supaya tuan tu ajar pada saya ilmu yang diajar pada tuan. Allah. Dan di sini salah satu lagi bentuk menuntut ilmu yang sangat berkesan ialah follow. Kita dengar kuliah, kita belajar, kita buat kitab, kita belajar. Ini macam biasalah. Saya kalau bagi kuliah kat mana-mana tempat, kalau ada muslimat, saya akan semangat lebih sikit. Sebab orang perempuan ni dia ambil nota, kita pun semangat nak share. Orang lelaki biasalah terus hafal. Itu kelebihan yang Allah beri pada orang lelaki. Saya selalu sebutlah perkara ni. Memang bagus kita orang lelaki ni. Jadi Nabi Musa, satu kaedah belajar, kita datang belajar. Habis tuan-tuan, antara kaedah belajar yang sangat berkesan ialah you follow untuk guru. Ikut. Saya baru malam, dua malam lepas, bukan malam tadi. Yes, bukan malam tadi, dua malam lepas. Saya jumpa dengan seorang sahabat yang ada pengalaman bersama almarhum Tuan Guru Harunuddin. Mereka travel, bila cerita dimancingkan dengan Syed Harunuddin. Tapi masa mancingkan, apa berlaku tengah jalan, pergi umrah sekali, masa berlaku masa bah ada masalah, masa berlaku gini, itu dia mendapat satu didikan directly yang praktikal. Tuan-tuan ada peluang, guru-guru kita ramai datang kat sini, cuba rapat travel sekali di sini, jom pergi paling kurang pergi makan sekali boleh. Maksudnya antara kaedah belajar ialah bukan saja belajar secara belajar satu kaedah, tapi Nabi Musa kata hal attabi'uka, can I follow you, maknanya nak travel sekali. Lalu Khadijah jawab, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khadijah kata kamu tidak akan lan tidak akan sekali-kali mampu nak ikut aku, tak boleh nak sabar. Dalam ni disebut lan, lan nun bahasa Arab. Tidak, dia akan kata lah, tidak. Tidak. Tapi kalau lan, dia memberi nak bermakna tidak, lilhal wal mustakbal, present and future, tidak sekarang dan tidak akan datang. You will never, kamu tidak akan dapat sabar nak ikut aku, nak belajar dengan aku. Ini sesetengah tu guru, kadang-kadang dia nakkan kesungguhan daripada anak murid. You will never, kamu tak akan mampu nak ikut aku, kamu tak akan boleh sabar, tak akan, kata Khadir. Saya ingat masa zaman belajar kat Yaman dulu, ada seorang syekh dulu yang hebat. Dia ni dia mengajar kitab, best lah dia mengajar bahasa fusah, bahasa grammar sedap. Masalah problem ni dia mengajar lepas subuh sahaja. Jadi kita nak pergi masjid dia, teksi apa semua tak ada. Dan di sana sejuk. Kena bergerak sebelum subuh. Syekh Ahmad Rapucuk, Syekh mengajak lah lepas maghrib. Senang kami nak pergi naik teksi. Nak, aku akan ajar subuh. Aku nak datang mengaji, datang. Saya ingat saya beli basikal sebuah dulu. Kena kayuh dalam 20 minit sebelum subuh tu keluar.
nak pakai seluar ketat kat dalam jubah, pakai seluar satu lagi, pakai jubah, pakai kot sejuk pula, sejuk ke Yaman, sejuk, kelompok kepala selopat, nak pergi belajar kayu wasikat. Allahuakbar. Adalah dalam beberapa belas orang Melayu, saya kadang-kadang kawan tu, kadang-kadang saya tak datang, kawan datang, kadang-kawan tak datang, saya tak datang, sejuk jauh. Dia kata siapa nak belajar, datang, tak nak sudah. Tapi memang seronok lah belajar. Khadir kata pada Musa, kamu tidak akan mampu untuk ikut aku, kamu tak akan sabar. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, kamu tak akan dapat sabar, kamu tak faham, kamu nak ikut aku, kamu tak faham. Lalu Nabi Musa kata, qala satajiduni insya Allah sabiran wala a'si laka amra. Tuhan, Tuhan akan dapati saya insya Allah sabar, dan saya tak akan lawan pun. Tuhan cakap apa pun saya ikut je lah. Ini bahasa para Nabi, insya Allah tak lupa, azam untuk sabar kuat, bersungguh nak belajar sungguh, tapi dalam masa yang sama tak lupa sebut insya Allah. Ini bahasa orang-orang soleh. Maka kita pun amal sebut ini, biar kat bimbing mulut kita ada insya Allah. Ya, itu ini bahasa para Nabi. Oh, kita guna juga insya Allah. Eh, kenapa tak bayar hutang? Jadi jom pulang, ni dah 2 bulan dah. Kan aku dah cakap insya Allah. Itu dia menyalahgunakan insya Allah. Hujung minggu ni datang kenduri eh, anak saya kahwin, insya Allah lah. Dia ni dalam hati beli dah tiket nak balik kampung untuk menghalalkan dia tidak hadir. Bila orang ajak, dia kata insya Allah lah, tengoklah insya Allah. Patutnya dah you confirm dah tak boleh datang, beritahu lah. Saya minta maaf lah, dah beli tiket nak balik kampung. Ni seolah-olah insya Allah itu untuk menghalalkan dia tidak menepati janji. Salah konsep. Tapi Nabi Musa, dia memang berazam untuk sabar, dan dia tak lupa sebut insya Allah. If God wills, if jika Allah inginkan, jika Allah izinkan, insya Allah. Okey, lalu Khadir pun bagi syarat. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an shay'in hatta uhditsa laka minhu dhikra. Ini syarat. Kalau kau nak ikut aku, syaratnya jangan tanya, ikut je. Apa saja aku buat, jangan tanya, jangan tanya, sehingga aku akan explain. Musa setuju. Fantalaqa, lalu mereka berdua berjalan. Dia dari segi pronoun, dari segi grammar Arab, fantalaqa ada alih ini bermakna mereka berdua meneruskan perjalanan. Ulama tafsir menyatakan bahawa pembantu Nabi Musa dah tak follow dah, dia balik lah. Dua, mereka berdua dengan makna Musa dan Khadir sahaja meneruskan perjalanan. Yalah, kadang-kadang ada usaha yang membantu ni tak boleh dengar, tak boleh follow. Dia adalah usaha dia tu dengan guru dia. Hatta idza rakiba fis safinati kharqaha qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad jitta shay'an imra. Mereka jalan kat tepi pantai tu, lalu nak seberang pada satu tempat, mereka naik sebuah perahu. Orang kena Khadir bagi naik free pula, naik free. Siapa ada seberang sana turun. Khadir pergi bocor perahu. Qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad jitta shay'an imra. Nabi Musa kata, Tuhan, Tuhan bocorkan perahu orang. Kenapa Tuhan bocorkan perahu orang ni? Khadir kata, aku dah cakap jangan tanya. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma ya sabab. Kata dah, kau tak sabar tanya juga. Okey, di sini adakah Nabi Musa memungkiri janji, janji dicapati? Tak, Nabi Musa ni bukan mungkir janji. Cuma jiwa Nabi Musa ni jiwa yang kalau lihat perkara tak betul, dia tegur-tegur. Dan dia tegur dengan penuh sopan. Tuhan, Tuhan bocorkan kapal orang ni, tergelar nanti kesian kat ni. Kenapa Tuhan bocorkan? Dia tegur dengan elok.
dan ditegur direct pada orang yang perlu ditegur. Dia tak tegur dalam Facebook, apalah pihak masjid ni buat surat layang. Tak, dia pergi tegur orang berkenaan. Nabi Musa, jiwa dia jiwa amar ma'ruf nahi munkar. Bila kata dah kau tak sabar tanya juga, Musa kata qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Musa kata, Tuhan, saya minta maaf, saya terlupa, tolonglah jangan marah saya, bagi peluang kat saya. Fantalaqa hatta idza laqiya ulama faqatalah. Lalu mereka berdua berjalan lagi, jalan. Jumpa ada budak seorang, Khadir bunuh budak. Qala aqtalta nafsan zakiyya, Tuhan bunuh budak yang tak berdosa. Tuhan, kenapa bunuh budak? Dia kata, aku kata dah kau tak sabar tanya juga. Lalu Nabi Musa kata, Allah, saya minta maaf, saya terlupa tuan. Ginilah, boleh tak tuan bagi saya peluang terakhir sekali je lagi? Kalau saya tanya juga lepas ni, maksudnya memang saya tak mampulah nak belajar dengan tuan. Jalan. Hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. Jalan lagi. Satu kampung, orang kampung tu kedekut. Biasa orang Arab, ada foreigner datang, dia layan, dia ajak singgah, dia bagi makan 3 hari, lepas tu dia lepas lah. Tapi orang kampung tu kedekut, tak ajak makan, tak ajak minum, tak ajak singgah, tak layan pun. Siap orang kampung kedekut. Tiba-tiba kereta jumpa ada satu dinding yang hampir nak roboh. Nak roboh. Lalu kereta ajak Nabi Musa baiki dinding. Baiki dinding tak elok-elok, baiki. Supaya dinding yang nak roboh tadi elok balik. Musa kata, Tuhan, kenapa kita tak ambil upah sikit? Kita tolong dah baiki ni, kita ambil upah lah. Kereta kata, tanya juga. Sampai kat sini lah. Di tempat ini, pada masa ini, qala hadha firaqu baini wa bainak. Sampai kat sini lah, kita berpisah lah. Aku dah bagi keluar, kau ikut. Dan apa kau tanya juga, kita berpisah. Cuma je, sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Aku akan explain pada kamu sebelum kita berpisah ni, kali yang kamu tak faham itu. Amma safinatu فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Ada pun yang pertama tadi apa? Yang pertama tiga tu, yang pertama ni apa? Hak Nabi Musa tanya. Yang pertama perahu kapal. Dia kata kapal tu yang kebocorkan tu, kapal tu sebenarnya milik ada orang miskin kat kampung tu, ada milik orang miskin kat kampung tu. Jadi raja dia sedang merampas perahu-perahu orang, perahu-perahu rakyat sedang dirampas. Jadi mungkinlah tak bayar GST ke apa ke, tak tahulah sebab tu. Jadi sedang dirampas, ya. Lepas tu aku ni, aku bocorkan, bila perahu tu bocor, perahu tu tidak akan dirampas. Bila ketika dia nak rampas, dia tengok orang bocor, dia biar je lah. Sebenarnya Allah Ta'ala suruh aku bocorkan perahu, nak selamatkan perahu tersebut. Allahuakbar. Bila orang nak rampas, kan, oh bocor, orang ni tak rampas. Tuan, ini satu kaedah yang sangat penting dalam agama. Dia panggil irtikabu akhafid dararain, mengambil mudarat yang lebih ringan. Ada satu situasi dalam hidup kita, kadang-kadang kita terpaksa memilih antara dua ni mudarat belaka. Mudarat Islam aja, pilihlah mudarat yang lebih ringan. Mudarat belaka, perahu bocor mudarat, mudarat perahu kena rampas mudarat. Mana mudarat lebih besar? Dirampas. Jadi bocor perahu, bocor mudarat, tapi ia mudarat yang lebih ringan. Antara orang Islam yang tak beramal dengan Islam dengan orang kafir yang benci pada Islam, dua-dua itu teruk.
Kita nak kawan dengan yang mana? Orang Islam tak beramal dengan Islam, teruk beramal Islam. Seorang lagi bukan Islam yang memang khianat pada Islam. Dua-dua ni teruk. Tapi terpaksa pilih, no choice. Ini mudarat yang lebih. Apa kaitannya Ustaz? Dah contoh. Yeah. Donald Trump dengan orang Islam, Arab Islam yang teruk. Dua-dua mudarat, tak beri manfaat pada Islam. Tapi yang kafir, yang benci pada Islam lagi teruk. Itu kaedah. Yeah. Tapi masalahnya Arab pun ikut Donald Trump. Malam tadi saya tengok satu video 30 tahun yang lalu. Interview Donald Trump dengan Oprah. Masa tu Donald Trump masih muda lagi. 30 tahun yang lalu interview Oprah. Donald Trump sebut harta-harta di negara Gulf, dia orang-orang miskin dia hidup seperti raja. Patut kita kena ambil sebahagian pada harta dia tu. Oprah kata, you cakap ni macam you seorang pemimpin ahli politik lah. You nak jadi ahli politik ke? Dia tak ada kemungkinan, aku pun tak tahu. Dia, kalau aku terlibat, aku akan make sure aku akan berjaya buat apa yang aku nak. 30 tahun ni. Ni semua kepung kotak. Allah akbar. Moga-moga Allah Ta'ala lindungi negara kotak ni daripada sebarang musibah. InsyaAllah. Balik pada ni. So, perahu bocor musibah. Perahu dirampas musibah. Ginilah kita ambil contoh realiti sikit. Ustaz, kita sekarang hadapi masalah ekonomi. Ustaz, company saya ni, staff saya ada 200 orang. Bisnes kurang, jadi sekarang ni maintenance tinggi. Kalau saya kekalkan staff 200 orang ni, itu satu musibah. Saya letih, Ustaz, bisnes tak ada. Kalau saya cap pekerja 50 orang tinggal 150. 150 ni terpaksa utilize, fully utilize, cover kerja orang lain. Dan kan ada 50 family yang tak jobless. Macam mana Ustaz? Tengok tak ke mana dua mudarat lebih besar. Kalau terpaksa buang pekerja, itu mudarat. Tapi kalau tak buang, company lingkup. Dua-dua mudarat. Pilihlah mudarat yang lebih ringan. Ustaz, saya kalau saya kekal dalam bidang ni, dapat raya 3 bulan lagi. Tapi nampak minyak dah naik balik harga. Tapi orang nak perang pula ni, tak tahu lagi macam mana. Siapa saya perlu cari kerja job baru ke apa ke. Tengok, dikala kita terpaksa memilih dua mudarat, maka tengoklah mudarat mana yang lebih besar, yang lebih ringan. Ini dipanggil dalam qawaid fiqhiyah irtikabu akhaffid dararat. Kecil manis, kecil manis, nak potong kaki ke tak potong. Kalau tak potong, dia akan cepat lagi naik. Kalau potong, jadi tak ada kaki. Yelah, potong tak ada lah. Ya. Dua-dua mudarat. Inilah mudarat yang lebih ringan. Itu kaedah agama. Ya. Jiran, jadi pelihara kucing, kucing berak kat rumah kita. Nak sembelih kucing ke sembelih jiran? Dua-dua jangan buat. Siap, wajib. Tanah pokok bunga, letak, baca, sirat, kucing-sirat datang berga. Oh, hati, ulang-ulang puasa. Mana tadi? Ini dipanggil ketika kita terpaksa memilih dua mudarat. Islam aja pilihlah mudarat yang lebih ringan. Rahu bocor, mudarat. Rahu kena rampas, mudarat. Kereta kena klaim, mudarat. Tak nak kena klaim, kita bocorkan tayar kereta kita sendiri. Dia juga itu Ustaz. Tak maksud ini kaedah agama. Dia kadang-kadang ada dalam hidup. Kita terpaksa membuat dua pilihan. Kalau aku berhenti kerja cekat ni, macam mana nak cari income baru? Kalau aku stay kerja kat sini, gini kat luar. Ada seorang engineer, ada seorang company dia memang korak sangat. Kuat sangat rasuah. Dia tegah. Wahyu datang, cancel putusan dia. Jadi aku kerja kat sini, jadi aku pening duduk terlibat dengan rasuah. Aku tak rasuah apa. Kalau berhenti kerja, nanti nak makan apa? Tengoklah mudarat. Dia fikir mudarat ni makan duit haram, kerja stres. Tak ada kerja, tawakal Allah Ta'ala tak lawan ni lah. Rezeki lain
Sekarang ni jadi tokek restoran besar 5 pintu 600 orang setiap petang orang pergi buka kat restoran ni Ramadan. 200 orang walk in cepat setolak setiap hari. Dulu masa nak berhenti kerja gaji 18,000, tapi sebab dikelilingi oleh rasuah, stres. Nah, masa tu fikirlah mana mudarat lebih besar. Mudarat saya besar, tak berkat. Dah mudarat awak berhenti kerja, nanti nak makan apa? 2 tahun suffer. 2 tahun suffer, Allah nak uji dia 2 tahun. Lepas suffer 2 tahun, Allah bagi rezeki yang 3 kali ganda pada gaji 18,000 ni. Jadi, okey, yang pertama berapa? Ketika, ini kaedah, ketika terpaksa memilih either all dua mudarat, carilah mudarat yang lebih. Tak datang kuliah subuh atau kuliah subuh sambil batuk. Saya pilih kuliahlah juga walaupun batuk. Moga-moga jadi ubat orang jadi tak tidur bila dengar batuk. Tapi malam tadi tak keluar suara, kena lepas muntah tadi. Lega sikit saya. Tapi masalah masjid tak sediakan air. Lepas perahu tadi apa yang kedua yang bermusa tak faham perahu. Amal ulal, ada pun budak. Fakana abawahu mu'minin. Budak yang kita jumpa yang aku bunuh tu sebenarnya parent dia adalah orang baik, orang soleh, orang beriman. Jadi Allah tahu budak ni kalau dibiarkan hidup dan membesar, dia akan menjadi sebab mak ayah dia akan sesat balik. Sesat. Yurhiquhuma tughyana wa kufra. Dia akan bawa mak ayah dia kepada kekufuran. Jadi Allah suruh aku bunuh budak ni, Allah nak ganti anak lain yang lebih baik. Maknanya ini yang saya kata tadi, khadir terima wahyu dari Allah. Dia terima wahyu. Jangan ada zaman sekarang orang mengaku ada ilmu laduni. Hak jadi mengaku tu confirm tak betul. Dah ada tak orang ustaz yang Allah beri ilham? Bukan wahyu Allah bagi ilham. Kerana solehnya, kerana taqwanya, kerana dekatnya dia dengan Allah, yang mulai tak tinggal. Ada tak orang-orang yang Allah beri ilham dalam buat keputusan? Ada. Kadang-kadang dia tu sendiri tak tahu bahawa Allah beri ilham ke dia. Tapi antara ciri-ciri yang tak betul ialah kalau yang mengaku aku ni ada ilmu laduni, itu confirm tak betul. Belajarlah dengan saya, saya dia ada ilmu laduni, Allah bagi ilham. Itu confirm tak betul. Tapi ada tok-tok guru, orang-orang soleh, ulama-ulama, keikhlasannya, solehnya, dekatnya dia dengan Allah, Allah bagi ilham. So dalam hidup, dalam beri nasihat, dalam buat keputusan, ada ilham-ilham dari Allah yang kadang-kadang Allah tak mampu nak baca. Ada. Dia sendiri pun tak tahu Allah beri ilham kat dia. Sebab, ya. Ada seorang ulama sebut dengan isu Qatar sekarang, Arab Saudi, Yaman, Emirates. Ulama sebut negara Arab ni kiblatnya Mekah, kiblat solatnya Kaabah, kiblat politiknya White House, kiblat solat Baitullah, kiblat politik Baitul Aswad, White House, White House. Kiblat solat Allah, kiblat politik White House. Subhanallah. Tak terfikir ayat macam tu. Ya. Semayang ikut Allah. Politik antara bangsa ikut White House. Tentang kita kena ada rasa ni bulan-bulan Ramadan ni yang berlaku pada Qatar sekarang ni berat. Kita takut masuk senarai dulu. Iraq dah hancur, Mesir dah hancur, Syria sedang hancur untuk semelih orang. Di kota pula, Allahu Akbar. Di kota ni antara dosa besar, kota ialah dia membuka dan memberi suaka politik kepada ramainya ulama-ulama ikhwanul muslimin dari Mesir, dari Syria. Bila nak dibunuh, ada lari lah Mesir, baik duduk di kota ramai sekarang. Ramai duduk di Qatar. Ini dosa besar Qatar. Dan antaranya ialah base kepada channel Al Jazeera di Qatar. Al Jazeera ni dia banyak bagi second opinion.
menjadi alternatif pada CNN, BBC. Allahu Akbar. Allah Ta'ala lindungi lah. Negara Arab, orang duk kacau kota. Kat Malaysia, orang kacau Dr. Zulkifli Al-Bakri sekarang. Sama kan. Budak yang aku bunuh itu, Allah suruh aku bunuh dia. Sebab Allah tahu kalau budak ni besar, dia akan menyebabkan parent yang baik itu jadi sesat. Yang ketiga apa? Ada pun dinding yang nak roboh itu, yang aku baiki itu, ia adalah milik dua orang anak yatim kat kampung tersebut. Wa kana abuhuma salihan. Ayah pada anak yatim itu orang soleh. Oleh kerana ayah dia soleh, Allah nak jaga harta anak yatim. Ayah soleh, Allah jaga anak, Allah jaga harta yang ditinggalkan. Jadi Allah suruh aku baik kirimi. Sebab dia anak roboh tu, kalau roboh, orang kampung yang kedekut tadi jumpa harta, dia akan ambil si anak yatim. Oleh kerana arwah ayah dia tu orang soleh dulu, kerana solehnya ayah, Allah jaga anak dan Allah jaga harta. Allah suruh aku baik kiri ni, supaya bila anak yatim ni besar, dia boleh manage sendiri harta. Allah, ayah, moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita ayah-ayah yang soleh. Kita mati nanti pun Allah tolong jaga anak-anak itu, harta itu. Ustaz ada harta, ayah jaga ustaz, mak macam mana? Termasuk mak lah juga, insyaAllah. Mak yang marah, ustaz doa untuk ayah. Tapi ayah ni cerita tengok antara kesan ayah yang soleh, Allah jaga anak. Dan kadang ayah tak sempat pun jumpa anak, Allah jaga. Sebab ayah tu soleh, ayah jaga halal haram, ayah doa. Jadi Nabi Khadir kata, inilah kau perkara yang kau tak faham. Okey tuan-tuan, sikit lagi. Surah Kahfi adalah surah Makiyah. Apa maksud surah Makiyah? Surah ini turun masa zaman Nabi di Mekah. Surah ini turun. Okey. Macam mana keadaan umat Islam di Mekah? Ditindas, diseksa, diboikot. Teruk. Tiba-tiba turun surah ini. Para sahabat baca. Ini mengubah hati para sahabat. Macam mana? Oh, kita kena tindas, tak ramai orang masuk Islam. Mesti ada sesuatu di sebalik yang kita tak tahu. Kan kisah ni kan ada sesuatu. Ilmu Allah. Oh, bunuh rapat. Rupanya nak selamatkan rapat. Bunuh budak. Rupanya nak beri yang lain lebih baik. Bagi makunan orang teruku. Rupanya nak tolong anak yatim. Kita di Mekah ni, tak ramai orang masuk Islam. Kita kena tindas. Mesti ada sesuatu yang kita tak tahu. Kan? Ini memujuk hati para sahabat Nabi di Mekah. Surah Kahfi disunatkan baca setiap hari Jumaat. Maka bila kita baca kisah ini, ingat balik. Ini surah, kisah ini memujuk hati kita. Ya Allah, suami aku kena masuk IJN, 2-3 wayar tu sumbat, kena buat pembedahan. Bukan ada hikmah yang aku tak tahu siapa. Ya, tinggal lahu bocor punya ada hikmah bagi selamatkan. Masuk IJM, dah saya sedih, Ustaz. Rupanya, lepas buat pembedahan tu, dia dah jadi rajin datang masjid. Okey. Allah Ustaz, suami saya kena tipu 3 juta, partner dia sendiri tipu bisnes. Hikmahnya apa? Sekarang dia ada juga bisnes dia, tapi taklah macam kaya-kaya macam dulu. Okeylah, just nice sekarang. Tapi hidup dia nampak lebih teratur, boleh dengan kuliah. Walaupun masa kuliah tu dia tidur-tidur sikit, tapi dia kena. Dulu dia tak pergi nasuh, Ustaz. So kita nampak orang bocor saja, carilah hikmah di sebalik apa yang berlaku dalam hidup. Anak saya dulu, Ustaz, dapat 5A. Saya minta masuk asrama penuh, tak dapat asrama penuh. Sedihnya kami. Silap juga dia. Sebab dia mohon kat asrama penuh. Dah penuh dah, nak terima macam mana? Lepas tu dia minta asrama tak penuh. Rupanya aturan Allah, Allah nak suruh dia pulang dulu di rumah 3 tahun. Form 4 baru masuk asrama. Dia lebih matang, boleh jaga diri. Baru saya nampak hikmahnya, Ustaz. Itulah kita dalam itu. Jangan kita nampak bocor dah perahu. Carilah hikmah Allah di sebalik apa yang berlaku dalam hidup. Bang, Ustaz saya sedih, Ustaz. Sebab apa?
raya tahun ni kena balik rumah suami dulu, carilah hikmah. Oh, ustaz awak lelaki je ustaz, kita lah dah lahir masing-masing, ada pengalaman hidup masing-masing. Jangan lihat rahu yang bocor. Kita bersangka baiklah dengan Allah, Allah sayang aku ni. Lulus ustaz, saya kena buat kerja. Masa saya kerja kilau dulu ustaz, tapi daripada saya kena buat kerja itulah saya duk usaha sikit-sikit. Alhamdulillah bisnes saya yang ustaz tengok ni, alhamdulillah, baru saya nampak dulu susah saya 2-3 tahun saya buat asyik buat perjalanan je ustaz. Sekarang alhamdulillah saya ada 100 orang staff sekarang ustaz. Lihatlah hikmah dan jangan lupa bersyukur pada Allah. Baliklah pada Allah, balik. Ini kisah dalam Al-Quran, moga-moga ada timbal. Saya rasa sekadar itulah sedikit kuliah pada pagi ini. Moga-moga ada manfaat insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika.